part terakhir, Kepulauan Kisar, Kepulauan Selatan Daya, yang sekarang adalah Kabupaten Maluku Barat Daya, dulu dikenal sebagai Kepulauan Timur Kecil. Jadi teman-teman, basudara semua, pada tahun 1896 itu, kedudukan Onde Rafdeling Suite Wester A. London itu dipindahkan dari Ilwaki ke Serwaru. Serwaru itu beta punya tanah kelahiran. Nanti katong bahas tentang kota Serwaru, bahas tentang Pulau Leti juga. Yang mau jangan lupa komen. Nah, kemudian pada tahun 1912 dipindahkan lagi dari Serwaru ke Wonreli, Pulau Kisar. Jadi tepat pada masa kepemimpinan Luitnan Gesek Heber B.H. Trestage. Kemudian putusnya hubungan dari Keresidenan Timur terjadi pada tahun 1925 ketika Onde Rafdeling Suite Wester A. London dialihkan ke Residen Maluku atau Residentie Molukken. Oh, jadi dulu itu katong masuk ke Residenan Timur pas tahun 1925 itu baru katong pindah ke Residen Molukken. Nah, jadi pengalihan itu, pengalihan dari Residen Timur ke Residen Molukken itu diikuti perubahan Onde Rafdeling Tanimbar Hilanden menjadi asisten Wedana tahun 1928 yang diperintah atau dipimpin oleh seorang Besturs asisten di bawah kekuasaan Hofan Platstilek Booster atau HPB di Wonreli. Kemudian pada tahun 1947 itu barulah dijadikan Onde Rafdeling sendiri. Jadi Pulau Kisar itu luasnya itu sekitar 117,07 km persegi. Itu dinamakan juga sebagai Lei Timor atau Timor Kecil dan juga pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian nama Timor Kecil ini itu diperkuat dengan surat tahun 1795 dari seorang pegawai yang menceritakan kronologis dari mana Kisar atau Timor Kecil. Jadi keberadaan Pulau Kisar Maluku Tenggara dulu itu Pulau Kisar sampai Wetar Lirang itu dia masuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, ibu kotanya di Langgur. Nah, kemudian itu Pulau Kisar dan Kepulauan Selatan Daya, MBD, Tanimbar sampai K itu dulu itu sudah dikenal sampai di Eropa. Jadi hal itu bisa dibuktikan dengan masuknya Pulau Kisar itu dalam Encyclopedia Nederland Indische. Tapi ya ada tapinya, dalam Encyclopedia Indonesia tidak sedikit pun menyinggung tentang Pulau Kisar dan Kepulauan Maluku Barat Daya. Tentang sejarah ini ya, tentang sejarah Pulau Kisar pada zaman dulu itu. Nah, bahkan di Liberia, Kisar dan sekitarnya pun sudah dikenal. Nah, hal ini terbukti dari adanya kapal pesiar dari Liberia pada tahun 1991 itu mengunjungi Pulau Wetar sebagai pulau terbesar di Maluku Barat Daya, di mana juga Pulau Wetar ini ada memiliki sumber daya alam yang cukup kaya, yaitu adanya tambang emas, tambang tembaga, yang dikelola oleh PT Prima Lirang Mining. Yang mau ketemu bahas tentang Pulau Wetar, tentang pertambangan, dia punya sumber daya alam di sana, teman-teman jangan lupa komen. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah ikuti beta punya konten cerita Pulau Kisar dan sekitarnya dulu itu dikenal sebagai Pulau Timur Kecil. Jadi beta minta maaf jika penyampaian itu ada informasi yang kurang atau keliru. Pokoknya teman-teman bisa memaklumi sendiri. Tapi yang pasti informasi yang beta sampaikan ini informasi yang dapat dijadikan referensi buat katong semua untuk mengingat kembali katong punya tanah asal, katong punya kedekatan antara Pulau Kisar, Kepulauan Maluku Barat Daya dengan tanah Timor. Pokoknya katong sama basudara, orang Maluku, orang Timor, orang NTT, Timor Leste, katong tetap basudara. Obrigado, sukses selalu buat katong, kalwedo.